Halo Sobat Baku Hantam, warga Tel Aviv kini panik. Iran setidaknya meluncurkan lebih dari 185 drone kamikaze, 36 rudal jelajah, 110 rudal permukaan ke arah sang raja terakhir Tel Aviv. Ini sebuah serangan yang admin ragukan sejak awal. Apakah Iran ini berani menyerang rumah Netanyahu? Nyatanya berani dong. Jadi Ali Khamenei ini gak cuma pelangak-pelongo. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan WASAM memang membantu Tel Aviv menembak jatuh hampir semua drone dan rudal yang menuju arah mereka. Alarm serangan udara di Israel berbunyi tilung-tilung-tilung dan warga di sana lumayan panik mendengar bunyi dentuman dari kejauhan yang disebut-sebut sebagai intersepsi udara terhadap drone yang meledak. Beberapa footage video juga menunjukkan drone Iran ini terbang di atas Irak karena untuk mengirimkan serangan udara memang harus melewati negara tetangganya Irak. Juru bicara militer Tel Aviv, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan Iran meluncurkan puluhan rudal darat ke Tel Aviv dan sebagian besar dicegat di luar perbatasan mereka. Ini termasuk lebih dari 10 rudal jelajah. Salvo Iran kabarnya juga mengenai lebih dari 200 drone dan rudal sejauh ini dan telah menyebabkan kerusakan ringan pada satu fasilitas militer mereka. Banyak di antara yang dicegat oleh sistem pertahanan udara termasuk jet tempur yang bahkan harus dikeluarkan oleh IAF untuk mengejar sasaran di udara. Saat ini belum ada laporan mengenai korban luka yang diderita secara langsung akibat serangan Iran ini. Saat ini Iran memang telah bersumpah akan melakukan pembalasan atas apa yang mereka sebut sebagai serangan terhadap konsulatnya di Damaskus pada 1 April yang menewaskan 7 petugas Korps Garda Revolusi Islam Iran termasuk 2 komandan senior dan mengatakan bahwa serangan ini merupakan hukuman atas kejahatan. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pada hari Sabtu bahwa serangan skala besar, sebuah serangan langsung yang jarang terjadi di wilayah jamban-jamban Netanyahu. Ya, kini Tel Aviv mungkin saja akan berencana untuk membalas atau setidaknya menghancurkan situs-situs drone, tempat peluncuran rudal dan drone. Aduh, ini siap-siaplah nih F-35 Aegir menggeber Iran. Apakah Sukhoi Su-35 Iran sudah siap? Masa F-35 nanti dilawan pakai F-4 Phantom ya kan? Ya, salam. Jadi bagaimana menurut kalian? Timur Tengah sepertinya semakin memanas, cuman buat berita gini agak yang ngeri-ngeri sedap sih. Silakan komentar dan baku antam kalian di bawah.